Amanda Manopo hingga saat ini masih betah melajang dan belum menggandeng kekasih baru. Meski beberapa kali santer digosipkan dengan sejumlah pria, Amanda Manopo masih belum memastikan jelas siapa sosok yang sudah mengisi hatinya. Sebaliknya, mantan kekasih Amanda Manopo, Billy Saputra, justru beberapa kali menggandeng kekasih baru. Setelah sempat diisukan dekat dengan beberapa nama, Billy Saputra kini dikabarkan menjalin hubungan dengan Nita Gunawan. Diketahui Nita Gunawan merupakan seorang model dan make-up artis, selebgram dan TikToker. Nama selebgram cantik ini semakin dikenal setelah kerap muncul di berbagai acara TV, salah satunya bersama Raffi Ahmad dan Vicky Prasetyo. Kabar ini tentu mengejutkan publik, sebab belum lama ini Billy Saputra sempat digosipkan dekat dengan Memes Prameswari. Fakta hubungan Billy Saputra ini terungkap ketika Raffi Ahmad tengah beradu akting dengan adiknya, Shahnaz Sadiqah, dalam salah satu acara di stasiun televisi. Dalam acara itu hadir pula Billy Saputra sebagai bintang tamu. Suami Nagita Slavina itu pun mendadak menyebut nama Nita Gunawan dalam percakapannya. Mendengar nama itu terucap, Billy Saputra langsung melotot dan terlihat begitu panik. Adik kandung mendiang Olga Saputra ini langsung mengimbau Raffi Ahmad untuk tidak memancing gosip dan juga emosinya. Rupanya Billy takut kalau ada spekulasi dari orang lain terkait siapa pacarnya kali ini. "Hei Nita Gunawan," seru Raffi Ahmad dalam salah satu kanal YouTube pada Rabu 24 November 2021. Meski hanya bercanda, Billy Saputra tampak kaget dengan ucapan Raffi Ahmad itu. "Lu jangan mancing-mancing ya," kata Billy Saputra berusaha membungkam Raffi Ahmad. Tak lama kemudian, Billy Saputra justru salah tingkah. Raut wajahnya terlihat sumringah meski dirinya mengatakan kalimat bernada ancaman pada Raffi Ahmad. "Ak Raffi pinter ya, gue sodok lu," tambahan lagi. Bukannya langsung diam, Raffi Ahmad justru nekat menghubungi Nita Gunawan melalui panggilan video. Ayah Rafathar ini tampak tidak gentar dengan ancaman Billy Saputra. "Hei Nita, apa kabar? Hei Nit, aku lagi ini nih sama Billy kirim-kirim salam," kata Raffi Ahmad sembari menggoda Billy Saputra. Mendengar ucapan Raffi Ahmad, Billy Saputra semakin salah tingkah. Dirinya tak berhenti tersenyum dan tertawa setelah melihat wajah Nita di layar ponsel Raffi. Dalam percakapannya, Raffi Ahmad mengatakan kepada Nita untuk menolak cinta Billy Saputra. Dari gelagatnya, bintang film Warisan Olga itu sedang menyukai sang selebgram. "Net, kamu jangan sama dia dong. Hey, si Billy suka sama kamu ya," ucap Raffi. Nita Gunawan hanya tertawa mendengar ucapan Raffi Ahmad. Tanpa rasa canggung, Nita justru mengajak Billy Saputra untuk foto bersama. "Bertiga nanti aku capture dong, video call bertiga yuk," pinta Nita Gunawan.